ya. Di sini create contacts ya. Otomatis dia akan menggenerate kontak. Oke, untuk masuk ke dalam database kita. Oke, di sini sudah selesai. Yes. Oke ya. Di sini saya akan coba cek ya, cek kontak saya. Bertambah enggak? Nah, di sini bertambah. Jadi 1449 ya. Yang awalnya tadi baru 1349. Apa? Link-link WhatsApp ini ya. Di sini ada tersedia ribuan grup WhatsApp ya. Tersedia di sini, teman-teman bisa mencari sesuai dengan judul ya. Misal grup jual beli ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa apa mendapatkan link-link grup sesuai dengan keyword yang teman-teman inginkan, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Saputra. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah video, yaitu tentang cara jualan laris melalui WhatsApp ya. Kenapa di WhatsApp dan apa ada apa dengan WhatsApp, nanti akan kita bahas ya setelah video intro yang satu ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan ya. Kenapa sih kita apa bisa memanfaatkan WhatsApp ya untuk berpromosi atau berjualan di sosial media ya. Nah, saya bulan Januari lalu mengecek ya di sebuah platform di WR sosial media dan juga Hootsuite ya. Menurut kedua platform ini, Indonesia itu menempati urutan ketiga ya, pengguna WhatsApp terbanyak setelah Brasil dan India, kemudian disusul dengan negara-negara lain. Dan pengguna WhatsApp ya di Indonesia itu sudah hampir merata di setiap pulau ya. Untuk pengguna terbesar itu di wilayah Aceh ya. Kemarin saya cek di bulan Januari itu di Google Trends, saya cek itu paling besar pengguna WhatsApp itu di wilayah Aceh, kemudian Riau, kemudian Bengkulu, dilanjut dengan pulau-pulau yang lain ya. Tentu ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman dalam berjualan atau mengembangkan bisnisnya ya. Karena mengingat apa sih, pengguna internet di Indonesia itu semakin tumbuh setiap hari ya, dan apa orang sudah terbiasa dengan jual beli online ya. Jadi ini merupakan satu peluang untuk teman-teman yang ingin berpromosi melalui WhatsApp. Oke, saya akan lanjut bagaimana nih cara jualan laris di WhatsApp itu sendiri. Nah, pertama yang harus teman-teman lakukan ya, satu ya, itu perbanyak ya, perbanyak database ya, database atau nomor kontak ya, nomor kontak WA. Nah, mana mungkin teman-teman bisa jualan laris di WhatsApp jika tidak mempunyai database atau nomor kontak yang banyak ya. Semakin banyak nomor kontak, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan penjualan atau closing. Istilahnya, tentu jika kita misal kontak kita jualan ke 10 orang, tentu beda ya, akan beda jualan ke 100 orang ya. Kemudian jualan ke 100 orang
hasilnya akan beda dengan jualan ke 1000 orang ya. Ini hukum merupakan hukum alam ya. Ini saya coba kecil dulu formatnya. Saya kasih font biar mudah dibaca ya. Nah, perbanyak database ya. Intinya teman-teman perbanyak database. Dan misal jualan ya, saya copy saja. Jika jualan ke 1000 orang ya, tentu berbeda dengan jualan ke 10.000 orang. Ya. Di sini teman-teman mulai paham ya. Misalkan kita jualan promosi ya, kita mempromosikan produk kita ke 10 orang ya. Tentu beda ya. Misal kalau kita 10 orang closing ya, rate closing katakanlah 1%, itu sama dengan hanya satu orang yang beli, satu pembeli. Jika rate closingnya 1%, kita ambil yang 1% paling kecil. Misal kalau 100 orang itu dengan rate closingnya 1%, itu bisa dapat 10 pembeli. Nah, jika 1000 orang dengan rate closing 1%, maka bisa kemungkinan besar dapat 100 pembeli ya. Pembeli. Kemudian jika 10.000 orang ya, punya 10.000 kontak ya. Orang, ini orang adalah saya artikan sebagai kontak ya. Karena kita kan membahas WhatsApp, setiap kontak tentu ada orangnya. Jika dengan kita promosi ke 10.000 orang, maka dengan rate closingnya 1%, kemungkinan besar kita bisa mendapatkan 1.000 pembeli ya, atau sales. Di sini saya kasih sales ya. Sampai di sini teman-teman paham ya. Nah, pertanyaannya bagaimanakah cara mendapatkan 1000 kontak ya, sampai 10.000 kontak, bahkan sampai 100.000 kontak itu ya. Di sini teman-teman akan saya berikan sebuah tips ya. Tip pertama, teman-teman bisa menggunakan tools namanya itu WA Spinner ya Pro, seperti ini ya. Ini bisa menggenerate kontak secara otomatis menggunakan nomor provider ya. Misalkan di sini saya pilih dulu ya, negara Indonesia. Saya kan di Indonesia ya. Saya pakai negara Indonesia. Ya, ntar Indonesia saya pilih. Oke. Kemudian di sini teman-teman masukin target promosi teman-teman. Mau pakai, kalau teman-teman mau menggunakan nomor teman-teman, misalkan nomor saya 085-641-611-455, seperti ini, hanya contoh ya. Nah, ini untuk wilayah Jepara, nomor M3 wilayah Jepara, saya menggunakan nomor saya sendiri ya. Adapun di sini saya sudah punya nih, untuk teman-teman yang menginginkan kode provider itu nanti bisa chatting saya, ini ada ya. Nah, di sini ada kode provider untuk nomor Indosat, terus Telkomsel, Tri, dan XL yang biru ini. Nah, awalannya pakai ini, kemudian dilanjut dengan angka-angka tersendiri. Nah, ini adalah untuk kode provider area. Nanti teman-teman bisa chat saya ya untuk mendapatkan kode tersebut. Nah, gimana cara kerjanya? Di sini saya akan coba tampilkan bagian kontak saya ya. Kontak saya terlebih dahulu. Di sini saya chat ya. Di sini teman-teman lihat ada 1439 kontak. Kemudian saya akan coba generate kontak ya. Ya, saya coba 100 dulu. Sebenarnya bisa sampai 1000, tapi untuk contoh saya pakai 100 saja dulu ya. 100 kontak.
kita tes ya. Di sini ingat kontak saya tadi itu 1000 berapa ya? 1439 nambah 1349. 1349. Sekarang saya akan generate kontak ya, 1439. Oke, sekarang saya akan coba generate kontak ya. Create kontak. Di sini teman-teman perhatikan ya, sudah saya masukin nomornya. Bisa targetnya pakai nomor teman-teman sendiri. Bagi yang belum memiliki WA Sniper Pro ini bisa chat saya ya. Kontak saya hubungi saja, saya cantumkan bagi pada bagian deskripsi. Kemudian create contacts ya. Di sini create contacts ya. Otomatis dia akan menggenerate kontak. Oke. Untuk masuk ke dalam database kita. Oke, di sini sudah selesai. Yes. Oke ya. Di sini saya akan coba cek ya, cek kontak saya. Bertambah enggak? Nah, di sini bertambah. Jadi 1449 ya. Yang awalnya tadi baru 1349. Oke ya. Di sini sudah nambah. Coba kita tambah lagi. Nah, di sini nambah, dia bertambah ya. Ini ukno-ukno ini ya, kontak-kontak dengan username ini itu adalah hasil generate dari WA Sniper Pro tadi, teman-teman. Nah. Oke, sekarang kontak-kontak ini sudah bisa digunakan untuk berpromosi ya. Nah, itulah cara untuk mendapatkan kontak secara otomatis ya. Dan apabila teman-teman ingin nanti ingin menghapusnya ya, teman-teman ingin menghapusnya, teman-teman tinggal masukin ya di sini. Masukin dulu negara Indonesia ya, tergantung dengan targetnya teman-teman tadi ya. Indonesia. Oke, Indonesia sudah ketemu. Kemudian masukkan nomor HP teman-teman. Kemudian masukkan kontak yang ingin dihapus. Katakanlah 100 ya. Ini kalau ingin menghapus kontak, kemudian klik delete create contacts ya. Tapi saya tidak hapus dulu, nanti bisa digunakan untuk promosi ya. Karena kan kita ingin memperbesar database ya, bukan untuk menghapus. Jadi kalau mau menghapus tinggal diisi kode negaranya Indonesia, masukkan nomor HP, terus create ya, delete contacts ya. Oke. Setelah itu, ini adalah cara pertama untuk memperbesar database ya. Untuk memperbanyak kotak WA teman-teman. Dan ada cara kedua. Ini adalah cara kedua. Tadi kan cara pertama ya. Cara pertama, cara satu menggunakan WA Spinner Pro ya. Nanti untuk teman-teman yang belum punya bisa kontak saya. Kontaknya ada di bagian deskripsi pada video ini ya, klik saja. Kemudian cara dua itu kita join ke grup-grup WhatsApp ya. Nah, bagaimana cara mencari grup WhatsApp ya, teman-teman bisa manfaatkan Facebook ya, karena kan sering sekali orang itu sharing grup-grup WhatsApp ya. Caranya itu teman-teman bisa di sini pakai chat whatsapp.com. Sebentar. Nah, pakai ini. Teman-teman ketikkan saja di bagian pencarian Facebook, kemudian klik chat whatsapp.com. Nah, telusuri. Nah, kemudian di sini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali ya link-link grup WhatsApp yang bisa teman-teman masuki ya. Ini adalah untuk mencari grup-grup WhatsApp. Nah, di sini
Atau di sini teman-teman juga bisa menggunakan ya untuk apa? Link-link WhatsApp ini ya. Di sini ada tersedia ribuan grup WhatsApp ya. Tersedia di sini teman-teman bisa mencari sesuai dengan judul ya. Misal grup jual beli ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa apa? Mendapatkan link-link grup sesuai dengan keyword yang teman-teman inginkan, seperti itu. Dan untuk mendapatkan link ini, teman-teman bisa kontak saja saya. Kontaknya ada di bawah ya, atau linknya nanti saya sisipkan di bawah. Kemudian setelah teman-teman join di grup yang sudah teman-teman inginkan ya, sesuai target ya, di sini kan banyak sekali ya grup-grup yang bisa teman-teman ikuti ya. Lalu teman-teman sudah masuk ke dalam grup ya, teman-teman bisa melakukan chat personal, mengajak kenalan atau yang lain sebagainya ya, apabila menggunakan HP ya atau Android. Tapi kalau teman-teman bisa menggunakan komputer, teman-teman bisa men-scrap atau mendapatkan apa kontak dari grup WhatsApp tersebut. Tentunya teman-teman harus izin dulu kepada pemilik grup ya, minta izin aja, Pak, izin apa ya promosi ke teman-teman ya, itu aja. Kalau yang punya grup mengizinkan, silahkan teman-teman scrap kontaknya, atau kalau enggak teman-teman coba saja chat personal ya, ajak kenalan dan lain-lain ya. Nanti ketika sudah agak kenal, teman-teman bisa apa saling save kontak, seperti itu. Oke. Tapi untuk men-scrap, teman-teman saya sarankan apa ya, untuk men-scrap dijadikan data kontak, minta izin dulu ya, seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar ingin chatting biasa, chatting personal ya, untuk membangun kedekatan dengan apa ya sama teman grup di WhatsApp, teman-teman saya rasa nggak izin juga nggak apa-apa ya. Oke, saya lanjut. Kita langsung saja ke cara scrap kontak ya, karena ini adalah grup WhatsApp saya sendiri ya, jadi saya tidak perlu meminta izin, seperti itu, karena ingin mendemokan kepada teman-teman. Nah, teman-teman pertama-tama masuk ke dalam grup ya, kemudian teman-teman klik kanan pada mouse ya, di sini klik kanan, kemudian klik inspect. Nah, di bagian ini teman-teman lihat, nah apabila teman-teman sudah sampai di sini ya, teman-teman klik saja pada bagian sini, klik anak panah biru ini ya. Kemudian teman-teman lihat bagian kontak di bawah nama grup, teman-teman klik saja ya. Nanti teman-teman akan diarahkan kepada nomor kontak ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik ya, klik kontak. Kemudian ini kan sudah terblok ya, terblok, klik kanan lalu copy. Nah, seperti itu. Setelah teman-teman tercopy kontaknya, teman-teman bisa masuk ke dalam notepad. Pad ya. Nah, kemudian setelah terkumpul mendapatkan kontak seperti ini, apa yang harus dilakukan ya? Kita rapikan dulu kontaknya, seperti itu. Di sini kan teman-teman lihat ada spasi dan juga tanda strip ya. Tanda strip ya. Nah, ini akan kita rapikan terlebih dahulu. Pertama-tama kita hilangkan tanda strip seperti ini. Oke. Teman-teman masuk saja ketikkan pada keyboard CTRL plus H ya. Kemudian teman-teman klik tanda strip, kemudian define width ya. Kemudian di bagian replace teman-teman kosongkan saja. Kemudian klik replace all. Nah, seperti ini. Tanda stripnya sudah hilang ya. Sekarang kita akan menghilangkan spasi pada 6 dengan 2 ini ya, di antara angka 2 dan 8 ya. Kita hilangkan spasinya. Caranya teman-teman ketikkan kodenya ini ya, supaya tidak merusak teks yang lain. Ini kalau cara saya ya, kalau salah saya plus 62 kemudian spasi ya.
Kemudian di bawahnya saya tulis lagi plus 62, tapi nggak pakai spasi ya. Otomatis nanti yang plus 62 yang ada spasinya ini akan terreplace dengan plus 62 yang tanpa spasi. Seperti itu ya. Kita langsung replace saja. Oke. Di sini sudah ya. Nah, di sini karena ada kontak-kontak yang enggak bisa di-save ya, hanya teks seperti ini saya hapus. Oke ya. Kita sisakan kontak-kontak yang ini. Nah, ini untuk contoh saya blok. Saya copy, teman-teman. Saya copy. Kemudian saya masuk ke delim ya, delim.co. Teman-teman masuk saja ke delim.co untuk merapikan kontak ya. Teman-teman klik saja pada bagian sini ya, bagian kolom kanan, kemudian paste kontak. Kemudian teman-teman klik tombol yang ini. Nanti kontak ini akan masuk ke dalam sini. Kemudian klik aja ya. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah mendapatkan kontak teman-teman, itu sudah rapi seperti itu. Tinggal teman-teman copy saja. Copy, masukkan saja ke notepad lagi. Nah, di sini teman-teman sudah mendapatkan kontaknya ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memasukkan kontak ini ke dalam phonebook ya? Kalau kontaknya sedikit sih masih ringan ya, masukkan secara manual ya. Kalau kontaknya banyak tentu sangat repot kalau harus memasukkan satu persatu. Nah, untuk cara memasukkan kontak massal ya ke dalam phonebook kita, nanti akan saya buatkan video tersendiri ya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya, supaya nanti ketika saya update video terbaru, teman-teman mendapatkan notifikasi ya. Sekian dulu dari saya ya, semoga teman-teman paham dengan apa yang saya share pada video kali ini ya. Jika ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar ya. Kok chat, maksudnya teman-teman tanyakan pada kolom komentar ya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan apa sniper WhatsApp Pro, terus link grup ya, kumpulan link grup, dan satu lagi itu tadi apa ya, provider 4 kartu ya. Nah, silahkan teman-teman hubungi saya ya, kontaknya sudah saya cantumkan pada video ini ya. Kumpulan ribuan link grup WA ya. Jadi ini WA Spinner Pro, kumpulan ribuan link grup WA, dan provider 4 kartu. Teman-teman bagi yang ingin mendapatkannya bisa hubungi saya ya, supaya teman-teman itu bisa mempermudah lagi saat berpromosi. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dadah.